Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Lucy dan Miss Desi di sini. Nah teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan art and craft, yaitu cold weather clothes. Oke, di sini Miss Lucy sudah menyiapkan lem dan juga material cold weather clothes. Oke, Miss Lucy akan keluarkan materialnya. Jadi di sini ada baju berwarna jingga, terus ada dua sepatu berwarna hijau, sepatu boots, terus ada sarung tangan juga yang berwarna hijau teman-teman, ada dua, satu, dua, dan juga ada kertas yang berbentuk lingkaran berwarna coklat. Oke, terus di sini juga ada cotton ball. Ada tiga, satu, dua, dan tiga. Dan di sini juga ada paper cupcake dan juga ada dua wiggle eyes. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, kita siapkan spidol untuk menggambar bagian wajahnya. Oke, sekarang Miss Lucy akan memindahkan materialnya ke samping karena Miss Lucy akan membuat menggambar wajahnya terlebih dahulu teman-teman. Oke. Nah, oke. Oke, yang pertama kita tempelkan wiggle eye-nya dulu menggunakan lem. Oke. Kita beri lem di bagian belakangnya. Lalu kita tempelkan. Oke, sudah. Jika sudah seperti ini, Miss Lucy akan menggambar bagian wajahnya. Dimulai dari bagian alisnya. Oke. Oke, Miss Lucy sudah menggambar bagian wajahnya. Ini akan Miss Lucy pindahkan buat bagian badannya, oke. Kita siapkan kertas yang berwarna jingganya, baju. Kita siapkan baju yang berwarna jingga, setelah itu kita ambil paper cupcake-nya. Oke, setelah itu kita tempelkan paper cupcake-nya teman-teman. Kita beri lem terlebih dahulu di bagian leher bajunya. Oke. Lalu kita tempelkan. Seperti ini. Sudah. Setelah kita tempelkan bagian wajahnya teman-teman. Kita beri lem. Oke, teman-teman, jika sudah seperti ini, kita... Oke, teman-teman, sekarang Miss Lucy akan tempelkan bagian sarung tangannya terlebih dahulu, oke? Kita beri lem di bagian ujungnya saja. Lalu kita tempelkan seperti ini. Lagi. Oke, kalau sudah, Miss Lucy akan tempelkan sepatu boots-nya. Kita beri lem bagian ujungnya juga ya, teman-teman ya. Oke,
Oke teman-teman, sekarang Susi akan menempelkan cotton ballnya untuk membuat baju hangatnya teman-teman. Oke, di sini Miss Susi akan beri lem terlebih dahulu di bagian sini. Setelah itu Miss Susi tempelkan cotton ball. Yeay, sudah selesai art and craft cold weather clothes-nya. Wah, mudah kan teman-teman? Oke, sampai bertemu Miss Lucy dan Miss Desi di kelas ya. Assalamualaikum.